menjadi seorang pelapor. Apakah saudara Niko Purba ini sudah masuk dalam prosedur sebagai seorang pelapor? Hari ini saya berdiri di sini, saya mewakili Bang Japar. Saya akan berdiskusi, saya akan gunakan hak saya akan melaporkan saudara Niko Purba juga ke Mabes Polri. Semangat, tampil, lawan, lawan, tampil. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hukum harus kita tegakkan karena hukum adalah panglima tertinggi di negeri ini. Hukum jangan hanya tajam ke bawah. Hukum milik semua umat di negeri ini, termasuk hukum milik Prof. Amin Rais. Kalau Bapak Amin Rais masih di dalam, kita tetap tinggal di sini. Tetap. Sebelum Pak Amin keluar, kita tidak akan tinggalkan tempat ini. Benar? Bertahan. Bapak Ibu, pagar ini dibuat dengan pajak rakyat, benar? Pagar ini jalan dalamnya Bapak Kapolri dibeli pakai duit kita, benar? Lawan, lawan. Pak Polisi, laporan terhadap Bapak Ibu dilakukan oleh polisi juga. Berani polisi kurang kerjaan ya? Polisi nyari kesalahan kita ya? Benar ya? Lawan ya? Takbir! Bapak Ibu hadirin, walaupun kita berparas-paras di sini, tetapi persatuan dan kesatuan tetap kita jaga. Kita beri ruang buat lalu lintas, kita menjaga keamanan, kita dibantu oleh pihak kepolisian untuk tetap menjaga keamanan di sekitar titik-titik yang ada demonstrasi ini. Kita semangat. Kalau pagar ini masih tetap dijaga oleh polisi, kita bisa terabrak. Berani? Siap? Saya di depan. Berani? Siap? Takbir. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.